pagi. Kembali lagi bersama kami di SIM TV. Festival Lomba Olimpiade dan Kreativitas Siswa atau yang disingkat dengan VLOX adalah kegiatan yang bersifat kompetisi di bidang olimpiade, seni, olahraga, dan bahasa di lingkungan Sekolah Indonesia Luar Negeri Arab Saudi yang diselenggarakan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Riyadh. Apa tujuan diselenggarakannya VLOX SCLN Arab Saudi tahun 2019? Tujuannya adalah memberikan kesempatan ajang bagi siswa yang mewakili 3 SLN dan kelompok belajar Madinah untuk menunjukkan kemampuannya bertanding, berkompetisi secara fair, secara sportif, dalam rangka menggali potensi yang ada, yang selama ini terpendam, hanya latihan dengan kawan di kelas atau latihan di kamar mandi. Sekarang saatnya untuk menunjukkan potensi yang Anda miliki, para siswa miliki, dalam rangka meraih prestasi. Kalau Anda menjadi juara ataupun bisa melalui event-event pertandingan ini, insya Allah Anda akan orang yang paling siap dalam menghadapi bisa saja ujian tengah semester ataupun ujian nanti akan datang. Mau tahu nggak apa perbedaan penyelenggaraan VLOX tahun 2019 dengan sebelumnya? Langsung saja kita tanyakan kepada ketua pelaksananya. Apa yang membedakan penyelenggaraan VLOX tahun 2019 dengan sebelumnya? Sebenarnya kalau secara materi yang dilombakan tetap sama seperti tahun sebelumnya, tetapi dari segi organisasi pelaksanaannya ini yang berbeda. Kalau tahun yang lalu pelaksana, panitia pelaksana itu hanya dari Jeddah saja, tapi untuk tahun ini semuanya terlibat, dari Riyadh, dari Jeddah, dari Makkah, semuanya terlibat. Jadi lebih menekankan kebersamaan. Seperti yang saya sampaikan, boleh kita bertanding, tapi setelah itu kita harus bersanding. Saya kira seperti itu. Cabang yang dilombakan pada VLOX tahun 2019 Arab Saudi terdiri atas 17 cabang lomba yang akan diikuti oleh perwakilan peserta dari Sekolah Indonesia Makkah, Sekolah Indonesia Jeddah, Sekolah Indonesia Riyadh, dan kelompok kejar paket A, B, dan C Madinah yang terdiri tingkat SD, SMP, dan SMA. Cabang tersebut dibagi menjadi 4 bidang, bidang olimpiade, seni, olahraga, dan bahasa. Di bidang olimpiade terdiri atas 6 lomba, di antaranya olimpiade matematika, sains, fisika, kimia, biologi, dan IPS yang diikuti dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Apa yang Bapak harapkan dengan adanya kompetisi di bidang olimpiade pada VLOX tahun 2019? Yang diharapkan pada kompetisi VLOX 2019 itu adalah untuk menumbuh kembangkan kreativitas siswa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perlombaan ini tercipta iklim yang kompetitif, yang sehat, seperti itu. Intinya pada VLOX kali ini kita itu fokus kepada 3H. 3H itu adalah pertama adalah head, itu bagaimana kita mengasah otak mereka, itu dengan mengadakan olimpiade, olimpiade matematika, olimpiade fisika, olimpiade biologi, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah H, yang kedua adalah heart, itu hati. Itu kita mengadakan olimpiade tahfiz atau pidato bahasa Arab, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah itu hand, bagaimana agar mereka terlatih secara skill atau keterampilan sehingga mereka siap untuk menyongsong
menyongsong masa depan yang lebih gemilang lagi. Intinya kita tercipta nanti generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi emas yang diharapkan seperti itu. Bidang olimpiade, Vlog juga mengadakan lomba di bidang seni dan bahasa yang terdiri dari menyanyi solo, storytelling, pidato, tahfidz, membaca puisi, tari kreasi tradisi inovatif, debat bahasa Inggris, film dokumenter, dan desain poster. Mengapa lomba bidang seni dan bahasa harus diadakan di Vlogs Arab Saudi? Kenapa harus diadakan? Karena kita juga ingin mewadahi peserta didik yang ada di SCLN ini, di khususnya SIJ, SIM, SIR, dan juga kelompok belajar Madinah. Dan juga seni itu adalah bagian dari ekspresi, agar semuanya anak-anak kita atau peserta didik kita bisa berekspresi dan juga bersaing secara kompetitif dan juga sportif. Dan Pak Ivan yakin semuanya akan menjadi pemenang pada tahun ini. Ketinggalan, Vlog juga mengadakan lomba di bidang olahraga yang terdiri dari dua, yaitu futsal dan tenis meja. Wah, sudah waktunya pertandingan dimulai nih. Mari kita tonton pertandingannya. Inspirasi Bapak dalam pengadaan lomba di bidang olahraga? Baik, terima kasih. Inspirasi saya dalam perlombaan bidang olahraga yaitu untuk mengangkat atau memberikan peserta didik itu agar mereka selalu bergerak, yaitu dasarnya. Tapi dalam intinya adalah mengembangkan budaya. Budaya mereka agar selalu beraktivitas, baik itu dalam bidang seni, baik itu dalam bidang akademis, maupun dalam bidang olahraga. Jadi olahraga ini sangat penting. Pertama untuk menumbuhkan kreativitas siswa agar mereka selalu berprestasi, baik itu dalam cabang lain maupun dalam cabang olahraga dalam hal ini. Belajar dengan sportif, bertanding dengan keras, berlomba keras, bersaing keras, tetapi harus menjaga persahabatan. Kalimat motivasi dari Bapak Adikbud KBRI Riyadh. Itulah gambaran Vlogs SCLN Arab Saudi tahun 2019. Saya Abdullah Abdul Karim, sampai jumpa.